Wush. Waduh, duh, duh, duh. Ini ukuran babon, Mas Bro. Babon lagi ya. Assalamualaikum Mas Bro, selamat pagi dan salam sejahtera ya buat kawan semua. Jumpa lagi dengan Kang Agus Ngapak ya. Oke, mancing belut kita kali ini ya kembali ke spot persawan ya Mas Bro. Ya di spot persawan, tapi kita nanti mancingnya di sini Mas Bro, di sekitar parit kecil ini ya. Paritnya kecil sekali ini Mas Bro ya. Mudah-mudahan ada penghuninya lah ya, ada penghuninya ya. Oke, kita lanjut cari lubang ya. Masih jauh ke sana, Mas Bro. Oke, Mas Bro, ada lubang sangat mencurigakan ya. Itu ya. Di sana ya. Oke, kita coba saja ya. Barangkali lubang belut lah. Bismillahirrahmanirrahim. Mainkan di atas dulu Mas Bro, seperti biasa lah, barangkali mau nyantap di atas ya kalau ada belutnya. Ini sedikit kering ini ya, kering ini sawahnya. Nggak mau Mas Bro. Wush, cipokannya, cerot, wush, aduh, abot teh, asem, nyeplos Mas Bro. Ush, masih mau makan Mas Bro. Waduh. Oke Mas Bro, saya ganti umpan yang lebih besar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan masih mau makan ya. Ini lebih besar ini umpannya. Percile. Lebih gede. Si gelemangan ketone iki. Loh, lihat ya. Airnya langsung bus. Gue tenang gue. Waduh, mundur maning. Asem. Mundur Mas Bro. Si gelemangan gue, alhamdulillah ya. Trot. Telang sih penampakannya. Babon Mas Bro. Babon mantep. Pantesannya berat sekali. Oke, saya amankan dulu Mas Bro. Oke Mas Bro, dan ternyata isinya babon sawah ya. Pantesan berat sekali ya ini ya. Mantap sekali ya. Keren ya. Babon sawah ini Mas Bro ya. Salam-salam ya tetap ya buat Om Bram. Om Bram ya, Om Hendri ya. Sama Mas Chandra Setiawan ya. Mas Jerry. Ya, ini ya. Babon sawah. Babon sawah di lubang yang super siantik ya. Dan seluruh subscribernya Kang Agus Ngapak lah. Tetap
Salam satu hobi. Oke mas bro, jangan kemana-mana ya, kita lanjut cari lubang. Mantap. Oke mas bro, ada satu lubang ya, itu dia ya. Lubangnya cukup siantik. Nanti sih, waduh ketutupan paling. Oke ya, keton ya mas bro. Kita coba saja ya, umpannya tetap percil. Oh naik gue deleng, naik ya. Naik. Oke, naik. Air us. Maclup, mantap sekali. Us. Yo. Plintir sidik. Cerot. Walah. Cabe-cabean, Mas Bro. Aduh, ini cucunya ini, Mas Bro. Cucunya cabe-cabean. Oke lah. Tetap ya, salam satu hobi. Cucunya Mas Bro. Ini hilang. Oke Mas Bro, ini ada lubang sangat siantik ya. Itu dia Mas Bro ya. Lubangnya bunder ser, wis kita jajal bae ya. Mudah-mudahan lubangnya belut ini ya, bukan lubang kepiting. Lubangnya bulat sekali Mas Bro ya. Bunder di antara apa ini? Suket. Mudah-mudahan lubang belut dan yang terpenting disambut. Bulat sekali ini lubangnya. Umpannya tetap umpan andalan, percil. Kita goda-goda seperti ini ya, biar direspon sama belutnya. Kalau memang lubang belut. Ya, lut makan lut, sarapan lut. Lubangnya tadi di atas ini Mas Bro, tak dulep-dulep. Tapi tetap enggak kelihatan airnya di dalam itu. Dalam banget lubangnya. Mengarah ke parit. Disantap Mas Bro, gue deleng gue. Us. Alhamdulillah, us. Plintir sidik, cerot. Ini kurang babon Mas Bro. Babon lagi ya. Babon ya. Ini babon Mas Bro. Lihat, aduh, abote. Babon Mas Bro. Melawan Mas Bro. Babon. Lihat ya, us. Lihat gue deleng congore gue. Abote, asem. Abot banget Mas Bro. Oke. Salam-salamnya ya buat seluruh subscribernya Kang Agus Ngapak. Tetap salam satu hobi. Mantap Mas Bro. Ya. Babon, saya mangan dulu Mas Bro. Oke Mas Bro, disambut babon sawah lagi ya, babon parit lah. Ya, mantap ini. Gado bawah lebih besar dari yang tadi Mas Bro. Mantap sekali ini ya. Salam-salamnya ya. Tetap berdarah Mas Bro. Tetap buat Om Bram ya, Om Bram, Mas Chandra Setiawan, Mas Effendi Ngurak ya, Mas Ahmad Yapi, Sony Pauga ya. Terus Mas Jeri-Jeri, Mas Jeri JR. Mantap ini ya. Lubang kepiting isinya. Isinya Banaung Super ya. Terus Bang Osil dan seluruh kru Mancing Mania Senusantara lah ya, dan subscribernya Kang Agus Ngapak. Tetap salam satu hobi. Mantap Mas Bro.
bro, itu dia ya petualangan Agus Ngapak kali ini ya, di parit yang lebarnya cuma 2 jengkal mas bro. Alhamdulillah masih bisa menyelamatkan 2 ekor belut besar ya mas bro. Di tempat saya sudah besar itu ya mas bro. Gak tahu kalau di luar pulau ya mungkin masih cabe-cabean. Oke, petualangan kali ini kulo akhiri dulu ya, sampai di sini. Nantikan petualangan Agus Ngapak selanjutnya. Oke mas bro, karena cuaca kurang bersahabat ini ya, mau turun hujan lagi. Kulo Agus, Agus Ngapak pamit undur diri. Salam satu hobi.